Samir, ketemu lagi sama aku Anissa di Saintla. Dan sekarang kita lanjut lagi main Destiny 4 Couple Bear bersama Anthony. Yang kayak cewek banget ya dia, pakai baju kayak gitu. So, Teteh Kuma, kemarin udah expecting itu tandanya Teteh Kuma sudah isi ya Samir ya. Jadi kita tak perlu khawatir lagi. I hope dia bakalan dapet anak kembar ya kan, ya kan. Wait, 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 wait. Aku mau ngecek dulu. Ngaruh gak sih ya? Via ininya. Oh, ngaruh-ngaruh, oke. Okay. Terus di episode terakhir kemarin, si Anthony udah bikin snow pal. So, abis ini aku pengen dia untuk fill all pet bowl. Ya kan, dia pengen ngapain sama Mimi? Ucul sekali mereka. Amat, kenapa sih si bear kutub tuh ingin apa sih? Dia lelah. Kita ask to go poti dulu deh, dia suruh poti dulu. Go poti, terus habis gitu kita suruh dia bocan. Di mana sih tempat tidur dia? Di sini bisa nggak sih dia? Okay. Atau yang dekat ruang tamu aja kali ya. Nah, Saber, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to. Oh, Mimi butuh kasih sayang, kasihan banget. Anthony, tolong asuhi Mimi dong. Kita sekarang bakalan ngasih responsibility Anthony untuk ngasih makan guguk-guguk dan juga ngurusin guguk-guguk. Istilahnya lebih kayak ke Mimi sih ya, Saber ya, ya nggak sih? Oke, aku pengen give big treat, terus kita offer friendship. Jadi ini harinya Anthony dan Mimi. Ini si Teteh Kuma kenapa sih dia? Kenapa? Morning sick kah? Ya, morning sickness from pregnancy. Ya ampun, kasihan banget sih si Teteh Kuma. Dia kenapa sih? Kita suruh mandi dulu kali ya supaya enakan. Terus habis itu kita suruh dia untuk tidur lagi. Dan Amat. Amat kenapa? Amat mau ngapain? Oh, dia mau hug. Ya sudahlah. Dia juga lelah pada lelah ya Sabir ya. Ya sudah Amat, kita suruh bobo juga setelah ini. Oke, kita fokus ke si Anthony. Anthony udah diisi semua ya kayaknya. Di mana lagi sih pet? Ini elderberry-nya si Amat kok ada di sini sih, ada kepencet M dong, please deh. Udah diisi semua sama Anthony, pinter banget sih Anthony. Kita suruh si Amat untuk tidur dulu, Anthony itu tuh kan creativity. Ya ampun, Anthony satu jam lagi ke sekolah. What? Pas banget nih, Anthony juga butuh fun, jadi semoga mereka getting along ya. Yaudah, gak usah. Amat langsung aja ke sana. Wow, Anthony just become friends with Mimi. Pengen main fetch ya, yaudah main sama Anthony. Main. Ih, diajakin main juga si Mimi mah. Main Mimi. Miminya mana sih, Saber? Dia malahan lari-lari keluar. Dia kemana? Mimi, where are you, Mimi? Lah, dia main sendiri coba. Nyebelin kan ya si Mimi ya? Kita suruh dia untuk main sama Anthony, please. Dia mau kemana lagi sih? Anthony, coba-coba kita ulangi lagi. Kita suruh mereka untuk mana sih main? Play. Sebelum berangkat ke sekolah, ya ampun Anthony jauh banget sih muter-muter. Oke, mereka bakalan main. So, yay. Dia pengen ngapain sih sama Amat? Pengen cloud gas. Oke. Dia kan deket banget ya sama bapaknya ya, Samir ya. Lanjutin. Oke, sebelum berangkat sekolah kan mereka butuh having fun dulu ya. Oh, dicoba sih. Kita kasih big treat ya, Saber ya. Terus habis gitu kita play sekali lagi mungkin supaya... Oh, Anthony udah keburu sekolah. Poi-poi Anthony. Anthony itu tuh apa sih dia? Oh, dia masih di C. So, I hope dia sekarang naik grade ya, Saber. At least ke B lah, gak usah jauh-jauh. Poi, Anthony. Belajar yang rajin ya. Kita suruh dia untuk study hard, Teteh Kuma. Ini Teteh Kuma rasanya kerjaannya tuh impossible banget dong, Saber. Lihat, mesti punya 1 juta followers. Lebih gampangan si Instagram ya. Dibanding ini mah susah banget, parah. Oke, tapi kita... Oh, winter fest besok dong. Yuk, kita cobain yuk. Kita pasang holiday tree-nya di mana ya? Bagusnya ya. Gak ada space kosong masalahnya ini. Bingung aku mau taruh holiday tree di mana. Mungkin di sini kali ya. Nah, ini ya kita bakalan jual aja. Kita ganti pakai holiday tree. Rainbow holiday tree. Wow. Oke, di sini. Ya kan? Terus oh, so cute. Terus kemudian mungkin ininya kita awasin aja ya Saber ya.
supaya kita punya space yang lebih luas gitu. Nah, ininya mungkin ke sebelah sini. Gini, Cat, kamu ngapain di situ? Ngalangin, coba kita perbaiki sebentar. Nah, di sini ada stool untuk duduk-duduk manja ya. Oke, terus kita butuh present, ya kan? Large pile of present. Kita kelilingi di samping-sampingnya. So, I hope episode ini keburu deh ya. Tapi kalau nggak keburu, ya berarti di episode berikutnya aja ya, sabar ya. Nggak bisa aku taruh ya. Kita harus aktifin move object on. Alright. Jadi kita bisa taruh sesuka hati dimanapun yang kita inginkan, alright? Nah, taruh di sini. Random aja. Terus teteh kuma satu. Ya kan? Coba dibikin estetik peletakannya. Dan satu lagi. Ini untuk sekeluarga. Oh, gede banget. Gede banget. Yang kecil aja deh. Nah, ini aja. Oke. Tada. Cute. Terus apa lagi sih kita tuh butuh? Kita punya fireplace. Fireplace-nya ada di sebelah sini, Saber. Jadi nanti si Father Winter bakalan datang dari sini. Terus udah ya kayaknya ya. Oh, aku pengen kasih baju buat guguk-guguk. Temanya holiday gitu. So nanti si Teteh Kuma kalau dia bangun, aku pengen dia untuk select holiday decoration. Ya kan, coba kita udah ya kemarin ya. Oh iya, aku lupa. Yaudah kalau kayak gitu, Teteh Kuma kalau bangun kita suruh untuk makeover. Yes, ini jadi edisi makeover aja. Udah lama aku gak makeover. Tada, oh my god, Teteh Kuma gembil sekali ya, sabar ya. So nanti besok untuk bajunya aku pengen pakai Teteh Kuma pakai baju yang winterish color. Pakai baju apa ya? Yang cocok juga sih untuk ibu hamil. Udah lama ya kita nggak create a sim ya di sini ya. Coba ini kayak bakalan bikin dia kelihatan lebih gendut sih ya, sabar ya. Mungkin yang atasannya itu tuh harusnya tuh yang simple. Yang mana tapi ya, kita one piece aja kayaknya. Coba lihat, tapi yang bisa nahan hawa dingin juga. Warnanya yang cerah, warna emping. Terus kemudian untuk bawahannya, kita pilihin yang nyaman untuk ibu hamil. Kayak macam jogger gitu. Enggak sih, kalau ibu hamil tuh harusnya pakainya yang yang longgar-longgar gitu kan. Gak boleh yang keras-keras gitu bahannya. Jadi otomatis jangan pakai jeans lah. Yang ini aja kali ya, sabar ya. Karena kita tak punya pilihan lain. Ini mungkin yang tadi, celana yang tadi. Ini aja lah. Ini Teteh Kuma makan apa sih kok tiba-tiba bisa gendut tapi tetap ucul kok. Kayak gimana pun Teteh Kuma enggak boleh pakai yang high heels kalau ibu hamil, pakainya boots warna emping aja biar matching gitu. Untuk looks-nya, aku pengen coba rambutnya yang mana, mungkin yang ini biar kayak Mama Kylie, atau coba cari rambut yang lain yang cocok sama Teteh Kuma yang mana ya? Ini kayak Mama Cindy. Susah deh milihin rambut. Enggak deh. Kayaknya ini aja deh, Sabir, aku suka ya. Kayaknya ini aja. Aku pengen ngelihat rambut Teteh Kuma digerai gitu kan. Dia kelihatannya sedih banget ya mukanya ya. Coba kita ganti eyeshadow-nya pakai yang agak-agak nude gimana gitu ya kan. Mungkin yang lebih dark. Kok enggak kelihatan dark ya? Yang really really dark. Nah, yang kayak gini. Untuk lipnya aku suka udah gitu aja. Simple. Nah, untuk Ahmad mah gak usah di makeover, dia mah gitu aja. Oke, aku pengen makeover. Makeover Boober. Dia everyday wear-nya sudah ucul. Wow. Kita pakein dia kostum, ya kan? Dia bakalan jadi princess. Ini udah ya semua ya. Mana sih? Ada yang kayak princess-princess gitu gak sih? Gak ada ya. Yaudah pakai ini aja. Itu lagi dong bajunya. Gimana gini? Ucu. Oke. Okay. Bear kutub bakalan jadi dinosaur. Mana sih bear kutub? Baju dong.
Oke. Nih, dia bakalan jadi dinosaur. Lucu banget deh. Oh, Rainbow Dinosaur. Lucu kan, Samir? Coba duduk. Duduk, duduk biasa. Duduk normal aja, biar kutub. Oke, udah. Nah, sekarang si Mimi. Mimi, kita pakein baju apa ya? Coba kita lihat dia bakalan jadi apa ceritanya. Mimi, kamu jadi apa? Mimi tuh jantan betina sih. Oh, dia jantan. Oh, dia betina. Aku mikirnya dia jantan. Dia betina, dia bakalan jadi superhero. Enggak, dia bakalan jadi hamster. Jadi hamster, oh. Lucu kan? Atau yang ini? Enggak, aku suka yang ini aja. Oke. Terus dia pakai aksesoris kepala. Apa ya? Gak ada yang baru sih. Udah gini aja juga lucu. Pakain pita dong. Biar tahu dia tuh betina. Ucul. Oke, sudah selesai yuk. Alright, kita sudah sampai di Diamond Creeks. So, kenapa lagi sih biar kutub? Ya ampun, kamu tuh pengen pipi. Ya udah sana lagi pipi. Gak poti. Mimi, Mimi mana? Ah, Mimi minum dari air toilet lagi, nyebelin deh Mimi. Oh, enggak, dia lagi investigasi. Teteh Kuma, yang so adorable. Dia blush-nya kelihatan banget ya, heavenly blush. Aku pengen si Teteh Kuma untuk ngurusin kerjaannya dulu ya. Mumpung dia lagi feeling energized. So, kita social networking, kita update social media status. Terus kita itu tuh broadcast status. Yang cepat itu tuh biasanya apa ya, Sabir ya? Record trend ya mungkin ya. Dan live stream sih biasanya yang cepat naikin itu tuh. Yaudah kita nge-live stream sebentar. Kita live stream My Sims Go. Oh iya, yeah. Aku juga mau main My Sims, Saber. Tapi aku mainnya di channel Desailand, ya kan? Tuh naiknya dikit-dikit banget. Coba bayangin aja dong, naiknya cuma 20. Apa banget gak sih? Sebel gak? Oke. Kamu tidur sini bisa? Diam situ. Hamster kecil. Oke. Wow, everybody needs to know you enjoy that diet cola. Crystal has gained, wow, 8,000 followers. Gara-gara tadi dia ngapain sih? Tadi tuh dia ngapain ya dapat 8,000 sebelumnya itu tuh? Broadcast status ya. Apa promote image? Yes. Sekali lagi kalau kayak gitu. Kamu kenapa, Bu Bear? Why? What do you want? Kamu oke-oke aja kok. Lahir juga di sini bisa berdua. Nah, gitu. Ahmad masih tidur ya? Ahmad, kita suruh masak yuk. Barbekyuan. Bikin yang enak dong. Yang Anthony suka itu tuh. Dia itu tuh suka banget. Sosis. Sausage and peppers. Kemarin bratwurst. Dan tetek mau dapat 5. Oh, kehilangan 550 followers. Rasanya tuh impossible banget tau gak sih kalau di sini itu tuh kita tuh harus beli aspiration trade kalau nggak salah. What? Tetek mau bentar lagi ulang tahun. Wow. Ini di sini coba kita kok salah sih? Nih, aspiration reward store. Gold acclimation baru tau aku. Sims with cold acclimation doesn't affect as much be chilly weather, but can still feel the effects. Oh, gitu. Oke. Okay. Ada yang heat acclimation juga. Ada waterproof. Terus apa lagi yang baru dari itu doang ya? Oh, storm caster. Ini ada heat proof. Dan juga ada ice proof. Oke, okay, aku tuh pengen. Ini seldom sleepy kayak baru ya. Oh, ini money tree apa nih? A money tree for your sim to grow their riches. Never worry, sims never need sleep. Tuh kan jadi kemana-mana. Aku pengen apa sih waktu itu tuh? Nih. Kita kurang, eh. Ya, kita harusnya pakai itu ya. Tapi kita taruhnya kalau kurang. Makanya kita harus naikin ini nih. Whims-nya dia. Supaya dapat aspiration point. Lah, larinya cepet banget ini si Mimi. Lihat dong sambil muter-muternya, sumpah cepet banget si Mimi. Oke, ya sudah. Ini kenapa semua gugu-gugu ngeliatin si Teteh Kumai sih? Ah, sekarang giliran Bu Bear lagi.
Buber kenapa pula kamu tuh ya? Mulai. Enggak, aku enggak mau encourage dia, mabir kutub nanti takutnya dia punya anak lagi kan, males banget sabar. Enggak, males. Ahmad bangun dong, tolong dong. Oke. Teteku mau My Sims Go yang versi agent. Oke, udah jangan banyak-banyak. Kita kira-kira dapat berapa followers? Udah nge-live streamnya. Kok nge-live streamnya nggak pakai mic, nggak pakai headphone sih? Naiknya cuma 1.200 dong. Dikit banget gak sih? Dia ngajakin ke Corin Bird Cottage. Mau ngapain? Nope. Tete kumatnya gak kerja ya? Oh, 22 jam lagi. Ya, sudahlah kalau kayak gitu. Coba dong sekali lagi Teteh Kuma share jok. Nobody likes your image. Ya ampun, jahat banget sih. Ini gimana sih? Kok rasanya impossible banget tau gak sih? Kita respon email juga. Kita akan berusaha ya. Dia pengen ngapain? Sneak present. Terus ini apa? Start a funny meme. Dan juga enthusiast about interest with someone. Dia pengen sneaking ke kado katanya. Boleh, boleh. Oh, kita bisa replace with a prank gift. Ya ampun, jahat banget gak sih? Tapi lucu sih. Kita coba get excited. Terus habis itu kita sneak a present. Habis itu kita add present. Kita tambahin lagi kadonya biar lebih adorable. Ah, gak bisa ya? Oke. Okay. Jadi harus di mana dong? Yaudah ininya kita jual aja deh sabar. Soalnya takutnya nanti mereka nggak bisa ngapa-ngapain sama kadonya. Kayak gini aja. Harusnya sih di ruangan yang terbuka gitu ya. Cuman karena ini ruangannya kepake semua jadi ya. Ya. Yeah. Dah, cobain. Cobain. Teteh Kuma. Ini kenapa lagi Mimi? Tinggal pipi kamu. Mana dia? Dia mau ngapain? Wine. Gi sana go poti. Oke. Okay. Buber stop whining. Teteku mau udah, teteku mau ngapain? Teteku mau ini dulu dong. Coba tolong dibuka di senik dulu, senik ke present. Please. Oke, okay, teteku mau balik. Kita harusnya tuh di atas, di sini ya, tapi sempit juga sih. Jatuhnya. Ya udahlah, kalau enggak di sini ya kayaknya. Ya udahlah di bawah aja. One raising a reader kids poster. Oke. Okay. Di Teteh Kuma curang. Yips. Terus kita get excited. Oh, ambil foto dong. Tag foto. Nah. Kita ambil beberapa gambar ya untuk mengabadikan Winterfest pertama kita di sini. Ini kado for my Anthony dan for my husband atau my hubby. Dan ini pohonnya yang mana kedekatan banget. But so freaking adorable banget. Oke. Okay. Random sekali dia motonya ya. Ya, sudahlah ya. Ah, Ahmad udah masaknya. Aku kayak suruh dia ngegrill kenapa dia bikin spaghetti. What the banget gak sih? Yaudah Teteh Kuma tolong ini di clean up dong. Bumil tolong ya, maaf ya. Oke. Okay. Ah, Amat udah selesai ini. Oh disuruh nulis 4 lagu ya udah lanjutin nulis lagi. Nulis lagu lagi sampai balelol. Resume a dramatic ballad. Oke, okay, dia mau ngeresume lagunya di mana coba? Oh dia mau di atas. Oke. Okay. Oke deh, sampai di sini dulu ya kita main The Sims 4. Couple Bear, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama saya di sini, jangan lupa untuk like, share, dan komen and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!